tujuan yang 8 tahun akan mengelilingi dia dengan cinta dan kasih sayang, sebab mereka tahu Tuhan tidak akan juga pernah kekurangan cinta dan kasih sayang untuk mereka. Pak Erlan, lihat ke 58 sudah menyala, kita menyanyi bersama. Ya, setiap pagi dan malam selalu berdoa. Erlan. Bye-bye. Selalu menjadi tiang doa. Dito. Jangan marah-marah. Ajak marah-marah. Mama yang terbaik. Mari kita berikan applause. Itu kata-kata yang singkat yang menggambarkan Ibu Ipon di mata suami anak-anak. Dan sebelum meniup lilin, kita beri waktu sekian detik bagi Ibu Ipon untuk berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Silakan. Bersaat teduh. Berdoa secara pribadi. Oh, sudah. Oh iya. Kita hitung. 3, 2, 1. Iya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Turut bersyukur dengan usia baru yang boleh dianugerahkan oleh Tuhan. Ya, kita kembali menyanyi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Di dalam mengakhiri tugas tugas pelajaran maturah muda. Pelajaran maturah muda supaya persiapan. Panjang umurnya, hisap.